Kalau habis maghrib boleh makan? Boleh. Ibu bapak mau makan pintu lagi terserah. Mau makan kasur terserah. Selesai sampai maghrib bebas mau makan apa aja. Tapi ada ketentuannya, yang di akhir zaman seperti ini puasa sudah hampir sempurna satu hari jam 5 sore pakai keluar rumah. Betul enggak? Ngapain? Ngabuburit. Alasannya. Tahu enggak, di dalam bulan Ramadan itu hal yang sangat diterima dan doanya ditunggu oleh Allah, saat menunggu azan maghrib, itulah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan begitu kan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan begitu kan yang diajarkan sama Nabi. Kenapa? Saat itu dibacakan, Allah sedang menunggu apa yang kita minta di hadapannya. Kita enggak nyari kolak. Betul. Nyari biji salak. Nyari apa lagi? Lontong. Bihun. Saat keluar ngeliat orang, dosa mata kita. Apalagi yang boncengan bukan dengan mahramnya. Udah mau buka, goncengan bukan dengan yang mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan banyak umatku saat datangnya bulan Ramadan hanya menerima hawa lapar dan haus.